ngantuk aku langsung. Pada Rian nomor 29 sana, otak hati sedikit saya. Lewat satu pemain, dua pemain dilewati. Sana masih Rian, Rian sendirian di sana. Cari. Kayaknya mati. Kayaknya mati. Iya. Patungnya loh. Oke, nice trip. Terus, main Ri, hit, mati. Kemarin saya aku bilang ke lapangan bola. Jadi kita mau main bola lagi lawan orang mana, Bang? Sama MTS. Oh, anak MTS. Yang kecil-kecil yang lawan Abang itu kalah kan? Bung Dodi ini sering kalah nih sama anak MTS. Kecil-kecil. Apa? Oke, teman-teman. Kalah tempel apa kalah? Apa yang gua bilang? Enggak, Bung Dodi yang kalah sama anak MTS itu. Oh. Wajar, dia kan timnya kurang pinter. Oke. Lemah. Oke, teman-teman ya. Jadi semalam kami kan udah main lawan yang udah kalah lah, intinya kalah lah. Sekarang kami mau lawan lagi. Ini lebih kecil-kecil lawannya, teman-teman. Tapi lincah-lincah. Nanti kita lihat aja, teman-teman. Menang apa kalah kita ya? Pasti menang lah, Bang. Kita kalau kalah malu lah, Bang. Support terus sampai bisa juara satu, teman-teman. Harus juara satu. Sana, Bang. Ini babak terakhir kan, Bang, final lah. Belum lah, masih panjang. Berarti main lagi kalau apa? Kalau menang main lagi. Kalau kalah udah enggak main lagi. Oh, berarti siapa yang menang itu nanti masuk ke yang lebih pintar lagi gitu. Jadi kita mau tunggu dulu lawan datang semua, ini belum lengkap dan teman-teman Bang Rian pun belum lengkap juga. Jadi kita mau nunggu dulu. Nanti kita jalan ke sana lagi. Jadi kita mau jalan dulu ke tempat semalam kita main bola. Oke, guys. Jadi kita mau main lagi untuk part keduanya. Yang semalam kita udah menang, ini kok kalah? Udah harus menang lah, berarti gugur. Bakar namanya nih, udah tapi sana kau sana, kau juga di pon sana kan, agak bakar doa. Kalau mau kau kan juga dukun ya kan, boy. Kecuali kau udah diikut baru nggak bisa menang. Aku punya menyan apa? Ini, ya. Ini pamu, yang pamu lah. Yang butuh kebawa punya menyan itu ya. Dia nampak kali nanti kita ketahuan kita pakai dukun bodoh. Apa kau bawa menyan? Gak ada, dia nya apa aja kok. Gabi gitu. Soi dulu katanya, karena capek badannya baru pulang dari Pekanbaru. Baru cewek tadi. Baru cari cewek, aku cari cewek. Dor bang. Enak kali kusuan muan, tanganku jadi enggak pegeluan. Kaki yang ditepuk. Oh iya. Bang. Dengkol pula. Jangan yang aneh-aneh kau pegang, kau kira tete itu. Ini ya Allah. Udah kau kusuk aja, biar kencang sempanku. Kau kusuk enak, udah. Main dah. Gaji. Kusuk dulu ya? Iya. Kusuk dulu. Kayak malah ingin dikusuk. Aduh. Sini. Panggil dia ya. Ya, preman kali pun enak ya? Iya lah. Aku siapa? Sama aja kayak gue. Ini adikku teman-teman yang terakhir. Ngantuk aku langsung. Udah jangan apa kali nanti gak bisa main. Bisa lah, boy. Masuk babi yang ini. Orang masuk angin, dia enggak masuk babi. Kayak yang gini pula ya. Maya. Kalau is bikin maya. Saya cepat sih keset ah. Sabar awak mengalahkan orang ini lama kali. Bisa. Masuk enggak? Bisa. Iya. Oke, dah. Bangat. Bangat. Tadi apa itu mama itu kapan ya? Kenapa hitam-hitam semua kuping kau itu jahanam? Kenapa kali bang? Orang ngomong hitam kupingnya kelakok apa yang gue? Kolakok. Kolakok. Pemanasan ya, itu maksudnya. Gak penting pemanasan main sih. Bang, pemanasan tuh gak ada gunanya boy. Kata orang betis naik ada kan? Turunkan, wah kali. Naik betis aku. Kalau ini betis. Berarti. Emang gak bisa betis diturunkan? Emang bisa aku baca? Apa? Hah? MATASALA. Dibaca? Sepatu futsal. Sepatu futsal. Eh.
sepatu punya juga Ali itu dia. Meta salah. Oke. Okay. Ini guys. Bang. Hah? Ya. Lawan yang mana, Bang? Lembal. Yang lembal. Yang lembal. Kalau nanti ya. Kami aja ini. Enggak usah ngomong-ngomong iPhone. Mana sepeda kau yang kau bilang polygon itu? Kalau bener menang, coba aja apa cuma dulu ya. Ya Allah, Allah menang, ya Allah. Pertama di sana. Jika babak pertama sudah dilakukan saja syuting, nambah si meledeng di pinggir gawang di sana. Tendang lakukan sudah. Pendek saja pada Rian nomor 29 sana. Otak hati sedikit saya. Lewat satu pemain, dua pemain dilewati. Rian di sana. Balik ternyata masih dipotong oleh nomor 13 di sana. Bali Yuri. Sana masih Rian. Rian sendirian di sana. Cari rekan. Puncereng aja boy. Sekarang kita lihat apakah akan merobek jalan dari RW09. Akan jaga di sana. Ada Ricky. Serangan baik dilakukan. Ada nomor punggung 16 di sana. Berlari kencang. Namun masih jaga di sana. Nomor punggung 7 bagus sekali. Otak atik sedikit. Namun dilewati di sana. Dua orang pemain dilewati. Nomor punggung 7 masih bagus sekali. Ada di sana. Ini masih gagal lagi. Beli setiawan di sana. Halo saya oleh Ricky. Kontrol sangat baik nomor 27. Oke. Sana apa yang terjadi? Tepuk juga. Apa yang terjadi? Gol. Mampu dimaksimalkan oleh MA. Saudara wasit, pergantian pemain dari RW09 nomor punggung 16 ditarik keluar, masuk pendek pada Rian. Rian sendirian sana. Umpan terima, lari di pasar Rian. Nomor punggung 7 MA dari sana, mampu lah serangan balik. Nama juga balik. Sama kembali, lewat Rian. Sama di tiga. Ada Emma lagi nomor 7, baik sekali nomor 7 di sana. Kita lihat gagal balik Jamal. Cari rekan Jamal, otak atik sedikit. Ada Jamal, masih Jamal. Jamal Ronaldo masih kembali. Meninggalkan lapangan bola, lemparan ke dalam untuk RW09 jauh ke depan. Jam malam ketujuh. Ya di situ masih ada Rian menendang bola Riannya. Apakah akan ditusuk bolanya? Apakah menang? Masih ada di sana. Bola jadi. Bagus dari MA dan Salama. Bali Ridho di sana.
gol yang dilesatkan oleh nomor punggung 7 tadi, saudara Wahyu. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, lebar ada Rian di sana. Ya. Ya. Iya. Ya, ada nomor punggung di sana. Nomor punggung di sana. Runtuh bola yang di sana. Main rata semua orang beri gigi ya. Tenang sekolah enggak? Tenang beri. Dari Rian, pada Jamal. Lewat pada Yudi, mana mampu betul dari FA dan FA. Turun, bantu turun. Kepala ya, belakangmu. Belakang, ayo. Balik, gagal di sana. Udara Wahyu. Satu. Bagus. Patungnya lo Roger, kau di bawah aja. Lucu. Riko. Oke. Nice trip. Kepala tinggi dah. Menjadi satu sama. Kecil-kecil kacang. Ya, boy. Aku bisa setel. RW09 mampu menyamakan kedudukan. Apakah mampu menambah kembali ke Oke. Masih Rian di sana. Ditutup saja. Masih di sana. Terus. Buang. Bagus. Terus. Mandri. Saudara. Sangat-sangat komedi lagi nomor punggung 20. Pelanggaran misalnya kita lihat. Didapat Sani. Ada Rusalama. Sani. Berantem sama Merian. Aduh. Di sana kita lihat Jamal mendapatkan kartu kuning. Jamal kartu kuning. Aku kan sudah nomor punggung 9 sana, ada nomor punggung 2. Serangan balik. Masih membawa dia. Gagal kembali. Ada nomor punggung 2 dari Eman dan Yama. Melebar sana, ada nomor punggung 2. Nomor punggung 2 gagal kembali. Rebutan. Dengan drama adu penalti. Yes, akhirnya adu penalti ya. Langit aja lah. 20 angka enggak gol. Anjay. Kita lihat jalan. Yeah, I'm not
Kalau ini enggak gue lagi malu kalian. Ucapkan terima kasih kepada RW 09 telah berpartisipasi pada turnamen antar RW. Capek aku apalagi karena kau nggak main itu. Iya, kalau aku main tadi aku ratakan semua ya. Ratakan itu tadi. Reman cumi nggak main yang nggak main. Yo ini bos. Mana lah bang? Gak sportif tim ya. Kalau aku sportif aku tuh. Ya, aku tahu.